marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Karena di Bersama Madura ini wadah buat saya untuk menyelidiki jejak Mas Robi dan saya pribadi. Yang penting kita harus terus sebenarnya untuk Bersama Madura, semoga makin jaya lagi dan baik. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa inilah simbol-simbol banget apa ya, sudah memperjuangkan dan sudah memberikan yang terbaik. Karena kalau sendiri pasti gelisah. Kalau kita latihan bersama ya, dengan adanya manajer baru, alhamdulillah semoga betah. Dan Rizky yang sudah sudah memperjuangkan dan sudah memberikan yang terbaik, termasuk teman-teman waktu seleksi pertama, kalian sudah luar biasa. Kita ini simbiosis mutualisme, jadi saling satu kesatuan. Jadi kalian sudah berjuang di kancah nasional, internasional. Kami di belakang selain mendoakan mungkin berbagai sosialisasi yang kami lakukan bahwa bersama akan terus berkarya dan terus berkarya dan memberikan terbaik untuk Indonesia. Kemenangan, tentu kemenangan ini bukan akhir dari perjuangan kita ya. Semoga ini menjadi awal bagi kita dan seterusnya menjadi pemenang. Amin. Harapannya sih ke depan semoga lebih banyak pemain Bersam yang bergabung di sepak timnas, bisa menunjukkan bahwa kekurangan tidak jadi halangan untuk menjadi pejuang. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.